anak muda, insyaallah. Tapi yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Berapa banyak orang tua yang diponis mati tapi tidak mati. Tapi anak muda turun dari rumah sakit, medical check up, otak sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat, tabrak mobil mati. Maka yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Hidup dan mati dalam kuasa Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, tak pula bisa dimajukan walau sesaat. Kenapa Allah kasih kalian hidup wahai anak muda? Supaya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak muda ini akan diterkam oleh serigala. Serigala akan menerkam kambing. Kambing yang mana? Kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ada sekerombolan kambing berjalan menuju sebuah padang rumput. Serigala mengintai dari jauh. Dia tidak mau menerkam ke tengah. Dia tunggu mana yang memisahkan diri dari jamaah. Itu yang akan dia terkam. Maka kalian mesti berjamaah. Sholat berjamaah, ngaji berjamaah, buat remaja masjid. Bapak-bapak, saya yakin ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, betul? Nanti pulang dari sini, langsung habis maghrib nanti malam, rapat pembentukan remaja masjid. Sudah ada Pak Ustaz, saya tahu sudah ada, tapi sudah lama sekretur mau. Aktifkan lagi anak-anak mudanya, bawa lagi remaja masjid. Acaranya buat Ahad subuh. Kenapa Ahad? Karena libur sekolah. Kenapa subuh? Untuk membiasakan mereka sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi jangan cuma pengurus saja yang semangat, orang tuanya juga ikut semangat. Bangunkan mereka. Ayo, 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 ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Nanti dibawa ke masjid. Acaranya apa? Kursus penyelenggaraan jenazah. Ustaz, masjid enggak ada uang. Penyelenggara jenazah ini kan acaranya satu hari. Mesti ada makan siang, makan bawang masing-masing dari rumah. Mahal biayanya. Apanya mahal? Modalnya kan cuma kain putih sama kapur baru. Tapi mandikan jenazah kan harus praktek, harus ada bonekanya. Gak usah pakai boneka, cari satu anak muda yang malas mandi. Permisi sama bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh kami izin anaknya supaya nanti kami mandikan praktek sholat jenazah? Silakan, memang dia malas mandi. Belikan celana pendek dan tutup pusat dan lutut, bawa tutup di tempat kutu, kontak gelar tika, plastik, amandi yang support. Masuk ibunya. Itu cara mandikan jenazah ya, perut-perut mati. Senyum, lumayan kau senyum. Insyaallah, direkam. Yang punya video rekam. Nah, habis itu upload ke YouTube, like and share. Ini harus kita manfaatkan. YouTube, buat channelnya. Apa namanya? Pemuda Al-Huda YouTube. Subscribe. YouTube, Twitter, BBM. Karena anak muda ini, mereka punya HP. Mereka akan lihat di YouTube. Di YouTube, alhamdulillah kami lihat Ustaz Somad di YouTube di streamingnya. Ustaz, kok Instagram Ustaz gak muncul? Udah kena ban dari malam. Padahal followernya 1,5 juta. Siapa yang men-ban? Allahu a'lam. Apakah ini akan mematikan dakwah? Tidak. Satu pintu kalian tutup akan terbuka pintu yang lain. Allahu a'lam. Nanti terusi dengan Instagram kita. Banyak anak-anak muda yang terselamatkan. Banyak yang ingin merusak anak muda. Wa makaru mereka buat budaya. Wa makar Allah. Allah akan balas. Yuriduna yutfi'unu Allah. Mereka ingin padamkan cahaya Allah. Wallahu timmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahaya ini. Bolak-balik kalian akan
akan padamkan, insya Allah tak akan pernah padam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khawatirkah Ustaz dengan itu? Tidak. Khawatirkah Ustaz akan hilang Facebook? Tidak. Khawatirkah Ustaz akan hilang Instagram? Tidak. Kenapa? Kalian boleh bunuh Instagram Abu Soman, tapi Instagram pemuda-pemuda Al-Huda akan tumbuh seribu. Abu Soman akan datang. Ibu yang dimuliakan Allah, tapi sedih. 1,5 juta men. Usahnya ini. Kalau kau tinggi di atas, Allah yang meninggikanmu. Wa tudhillu man tasha. Kalau kau hina jatuh, Allah juga menghinakanmu. Apa yang terjadi dalam hidup ini diserahkan pada Allah. Besar masalah ini, kecil Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang pertama yang dilakukan oleh remaja Mesir, buat komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas pemuda Betawi. Komunitas apa namanya? Komunitas pemuda Cakung. Tapi komunitas pemuda Cakung apa namanya? Terserahlah mau komunitas apa. Yang penting bisa berkumpul bersama. Undanglah ustaz-ustaz kita yang ilmunya mantap, yang istiqomah, yang membuat kita semangat. Tapi jangan mulu pengajian. Hari Ahad ini ngaji, hari Ahad depan dialog dengan Bapak Polisi. Dialognya apa? Penanganan narkoba. Ini penting. Hari Ahad depannya lagi dialog dengan Bapak Tentara. Pelajarannya apa? Baris per baris. Gimana yang betulnya lurus? Ya miring nih Pak Ustaz. Orman bilang, tidak ada apa-apa. Oh, kenapa kepanasan? Minta jelaskan kepada mereka gimana bela negara ini, anak-anak muda. Ini sekarang anak muda kayaknya gontai, letoy, bawa-bawa lagi. Anak muda harus tegak. Kalau tidak tegak, nanti Belanda akan datang lagi. Membawa kawan-kawannya, Manchester United dan Manchester Barcelona. Kita harus semangat luar biasa. Hari Ahad depan undang pemain-pemain bola tapi yang istiqomah. Bulan depan undang artis-artis yang tobat. Mereka akan datang buat semua komunitas. Maka anak muda akan bangkit terus. Sekarang anak muda ngelem. Dia beli lem, lem kambing. Akhirnya disedot itu darahnya. Habis itu dia pun rusak otaknya. Bodoh, goblok. Narkoba hanya membuat empat: gila, sakit, bodoh, penjara. Berapa banyak ibu-ibu masak sarapan pagi, nasi goreng gak matang-matang. Kenapa? Dia dibawa tabung gas sudah dijual anak. Pecandu narkoba. Bapak polisi, bapak tentara, bapak BNN tidak cukup untuk menangani masalah ini. Sudah terlalu banyak masalah. Siapa yang menangani ini? Ustaz, alim ulama, organisasi sosial kemasyarakatan, orang tua. Kita tidak pernah berhenti. Kenapa? Sekarang narkoba diselundupkan dalam tabung besi. Baru saja ditangkap narkoba berapa? 1,6 ton satu-satu. 1,6 ton satu-satu. Itu kalau kita sedot, kita bakar bersama, kebong, kita sedot. Ustaz kayak pernah aja. Bayangkan itu, na'usbillah, merusak bangsa kita. Jangan sampai 20 tahun akan datang, anak mudanya hancur karena narkoba. Maka kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Dulu kita pernah dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3 tahun setengah. Lagi kita dijajah sehingga kita menjadi kuli. Kita tak punya kuasa di masa akan datang. Anak muda mesti kita selamatkan dari narkoba. Say no, putra. Katakan tidak pada narkoba. Ini sekarang yang dimakan apa? Pil anjing gila. Namanya apa? Pil air rahimol. Dulu orang ada anjing gila rabies diikat dengan rantai besi, menjulur lidahnya keluar air liurnya, ditangkap, ditembak. Sekarang enggak. Orang yang tidak sadar akhirnya makan
pikir, tenang, slow, bawa aja, senyum aja, komplek lewat pun dia senyum. Anda gila, error. Apa yang bisa diharapkan ke depan? Oleh itu kita selamatkan. Sekarang dimasukkan narkoba ke permen, dimasukkan narkoba ke brownies, dimasukkan narkoba ke macam-macam untuk merusak anak-anak kita. Yang kedua, yang merusak anak-anak kita ini adalah free sex, kehidupan seks bebas. Laki-laki, perempuan, pacaran, alhamdulillah, Masjid Al-Huda dipisahkan. Di bawah laki-laki semua, ada perempuan. Tapi perempuan dibuat sekat dengan kaca. Seakan-akan kita melihat perempuan ini ikat dalam akuarium. Dan perempuan pula dimuliakan. Siapa mengatakan Islam merendahkan perempuan? Siapa mengatakan Islam menyepelekan perempuan? Masjid Al-Huda menjadi